dianggap ya udah kan point of view cuma gitu kayak sibuk apa istilahnya kan kalau bahasa kasarnya lah gitu. Sabar. Masih lewat dong, mami dong. Awas angka, awas angka. Media ya, nanti itu ya. Saya mohon maaf untuk tim media. Iya iya. Kebetulan tempatnya di atas kecil, jadi kita tunggu di bawah aja. Media. Oke oke oke. Nanti kalau udah selesai pertemuannya nanti ada press baru nanti. Siap. Ya udah. Pak. Oke. Ibu ikutin. Ibu ikutin ini. Ini baru. Nanti kita dulu kasih lewat dulu. Bang Yuri. Wih, Mumun gimana? Udah. Thank you.
keluar masjid, keluar masjid, keluar masjid ya, keluar masjid, keluar masjid. Thank you.
Bang Adi aman. Bang Adi aman. Mami, tadi mediasinya gimana, Mami? Tadi mediasinya ya, kalian mungkin teman-teman udah lihat sendiri mediasinya seperti apa. Tadi udah dijelaskan. Kenapa bisa sampai di sosmed dan yang lain-lain? Karena memang sebelumnya kan ketika saya live memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sapinya itu diangkat gitu. Dan di situ pun juga sudah jelas semuanya bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu, yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita gitu loh, Mas. Maksud saya, seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain. Semua untuk warga di sini, niat saya tuh baik loh. Niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun. 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini, saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama, saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging, itu pertama kali. Tahun 2000 pada waktu pandemi itu ada Pak RT. Setelah itu banyak keluhan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya tidak, saya tidak mendapatkan sembako Bu, tidak rata lah, yang tidak begini tidak begitu, padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri, saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list Bu, saya list ya Bu. Nah, dari list itu dikuponin gitu loh Mbak, karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, ya memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi, itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik, orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah, cuman sebatas itu, saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah, itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live, dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga tadi, captionnya mana, IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu, kan itu akhirnya di playingin victim-nya, kenapa nyolek panis, loh saya kan memang benar bertetangga. Nah, saya tulis di sini seperti ini, apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan, gitu doang.
terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh, politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik, dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami itu nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentar-bentar saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan. Dia emosi. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa gak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak, Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enak kan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuman menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang mau videokan kami. Pantes enggak Pak RT kayak begitu. Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih ya, belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Cukup ya. Yuk. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi, langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya kan ini berkaitan dengan saya, nggak usah nyampaikan ke bos kamu apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya aja langsung. Mbak DP ini ceritanya bagaimana, kenapa ini sapinya kok bisa diangkut seperti itu? Justru bukan diangkut untuk dikasih korek, saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja, ada berapa orang di sini mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari dua hari, dititip cuma beberapa jam Mas, karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya, satu saya tidak mau alamat saya tahu, seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP, sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, ada siap, udah siap, tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas, gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja semua. Mami, saya kasar berarti tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang, saya cuma dapat sembako cuma sekali. Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang, ya, jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT.
Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa, Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini. Itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya. Gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita, niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu. Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan enggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa, Mak? Enggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Dengar. Mas, aku tanya sama Mas. Aku warga di sini. Di depan, Mami. Iya, aku tanya sama Mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati empati dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya enggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Enggak gratis, enggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa ya katanya orang perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah. Apa saya enggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Enggak bisa saya ditolong? Toh saya ngasih duit juga kan? Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Ya, itu doang sih, Mbak. Memaknai Idul Adha kali ini gimana, Mbak? Memaknai Idul Adha hari ini gimana, Mbak? 100 juta itu gimana, Mi? Yang 100 juta sih. Terima kasih. Terima kasih, Mam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!